tuh. Aduh, kalau ditonton sama keluarga jadi deg-degan. Oh, harusnya enggak usah. Apalagi ditonton sama Rusa. Mana Rusa? Yeah. Ayo ting ting rhythm tension. Sukses. Assalamualaikum. Ya Allah, ini pasukan banget dah, sumpah. Pasukan dadanya bisa asar aja. We don't need no food. Hi Kishu. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Kita ada rezeki hari ini, kita off air acara Hi Fest di Bekasi. Hi Fest. Iya sih paling pinter Inggris. Paling festival. Hari ini ada semua ada tim aku, Kishu. Kalian pengen tahu kan aku setiap OR kita make up sendiri. Karena biasanya aku make upnya agak-agak tipis-tipis. Tipis natural gitu, ini alisnya juga lagi aku bikin setipis mungkin. Tuh, terus belakang ada Krishna, depan aku ada stylist aku Eri, ada asisten stylistku juga, ada Andra, ada asistenku seperti biasa, Raja, Sarah. Dan kali ini spesial karena ini adalah weekend, judulnya adalah Happy Family. Ya, semua keluarga ikut, berbondong-bondong. Karena ini kebetulan acaranya di Jakarta. Jakarta ngincet dikit. Bekasi, emang Bekasi bukan Jakarta? Bukan, pakai Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oh iya, maafin ya Kisi ya. Aku lagi kurang fokus. Kisi doain ya, mudah-mudahan malam ini rame. Amin. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Amin. Gak hujan. Amin. Tawang gituin dong, tolong. Bang Cutil. Jadi nih Kishu, anggota tim aku, dia bisa geser hujan. Hujan digeser. Tempat duduk kali ah.
banget kan. Ntar datang lagi nih ayah sama ibu kemarin. Aduh jorok keluarga, makanya judulnya baju kita hari ini apa Rik, temanya Rik? Temanya adalah rumbai-rumbai. By Rika Wirces. By Rika Wirces. Rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai. Kata Siva, kayak baju era Arafik. Aku pengen bikin alis yang benar-benar setipis mungkin seperti K-pop. Kisyu to men ya, hari ini kisyu full nih. Dek, kan buruan dek. Enggak. Kita suka menggodain, ada satu lagi pengantin baru. Kisyu. Kerjanya kalau weekend udah gak bisa diganggu. Aduh, kepenya sampe bingung banget. Masa baru umum? Jangan iri ya. Yang belum jangan iri. Ada satu lagi dan itu. Udah bikin konten ketemu Ayu Ting Ting ya udah. Jadi kalau kalian bisa lihat di Instagramnya Dani Negara ya. Apa namanya? Vanderplay. Iya, dan Vanderplay. Dani Negara sama Derma Apro. Kita bikin setipis mungkin ya alisnya ya Kisyu ya. Alis aku tipis banget, Kisyu. Jadi harus hati-hati banget. Mobil ya, ini jangan lupa putih ya. Tuh, bikin di sini kayak posyandu kan? Suruh balik. Ini masih terlalu keriting, Wak. Kalau capek. Coba pakai gede-gede deh, Wak. Tapi dikit-dikit ngambilnya. Kok sama aku? Aku maksudnya sama cewek, katanya. Gede sama aku, aduh. Tipis gak di sini? Hah? Cabut ya? Bikin TikTok. Senang dah emaknya dalam hati asik ada yang gendong. Yang sorry kenapa gue ini? Ketahuan dia gak mau megang kan kisnya. Oke, alis udah beres. Sekarang waktunya kita pakai. Bapaknya udah gak ada suaranya. Gemes banget sih suka anak lu. Gemes ya Rit. Tuh, mukanya ngeselin. Gue lu gak mau beli makan tuh gue yuk. Beli dong. Aku senyum sih, kok geria lagi, geria ya, Rik? Geria yang... Tadi sama gitu ya? Kenapa sama gitu ya? Depok kan? Jangan sampai. Jadi
jadi biasakan sebelum make up kita pakai moisturizer dan lain-lain ya, Kishu, supaya apa? Kemarin ke Singapura, nih, ke Singapura. Muka aku naiknya banget. Gitu Kishu, jadi karena aku nih kering. Ayam katanya, bukan ayam. Ini sekarang aku tuh cepet kering, jadi moisturizernya tuh harus lumayan banyak dan harus menyerap. Apalagi aku tuh jarang banget hari-hari make gitu. Kadang kalau udah, kadang kalau udah kesiangan, mau brownies, udah capek, udah lelah, udah langsung pakai lipstick doang sama bulu mata, atau malah nggak pakai bulu mata, pakai kacamata langsung. Gitu. Karena udah nggak pernah pakai foundation, ya. Jadi kita pakai sunscreen, tapi sunscreen apa namanya ini? Cushion. Pakai cushion. Supaya nggak terlalu tebal ya Kishiro, kita pakainya cushion. Paling kalau foundation tuh aku pakai pada saat nanti di make upin sama makeup artist. Udah dibenerin. Soalnya di bawah cuma 4 kilo. Kita juga mereka make upinnya juga tipis gitu dengan foundation yang tipis. Ya kalau pakai cushion ini aku sampai ke leher-leher ya. Ini aku pilih warna yang netral ya. Oh jauh yang paling putih ya, aku lupa deh. Karena dari awal udah aku udah pakai warna ini dan cocok. Kepang putih, iya putih. Tapi sesuai sama warna kulit juga. Harus disesuaikan. Tipis kan tapi, ya kan? Nanti udah kita pakein juga kabur. Udah kayak gini, kita pakein concealer dulu. Aku diajarin sama orang makeup aku. Nah, makeup artis aku. Jadi, matanya tuh harus ke atas. Lalu nanti dipakein bedak tabur. Kayak apa? Supaya matanya tetap terang. Kayak gini. Jadi
agak bulunya agak putih kan matanya. Dan ini semprotan yang dikasih dari Krishna. Iya lurus kan, belah dua kan, belah tengah kan? Iya, iya belah tengah aja. Tetap kan. Ini lagi libur apa? Masuk pipi. Sampai ke kulit. Lama ya ini. Kita harus jadi. Kita lagi sudah. Kita aja ya, kita pakai. Nanti kita tipisin lagi alisnya ya, Kishu ya. There lies a love under. Tapi aku juga gak tahu nih ya, hasil makeup aku kayak gimana. Semoga nanti Kishu suka ya. Nah ini agak ditipisin lagi Kishu. Ya, benar tipis gitu Kishu. Nah, kalau soal belahan, aku suka berantem sama Krishna karena dia matanya kali ini betul. Enggak, kurang. Matanya kurang awas. Nah, kita tambahin. Blush on dalam. Muka juga udah kecil kan? Ya Krish kecil nggak Krish termasuk muka aku. Ini muka aku. Kita pakai warna pink muda sedikit buat di sini aja. Inspirasinya make up, inspirasi by Jenny. Ya kan? Kelihatan nggak merahnya sedikit? Oke, sekarang waktunya kita pakai bedak tabur. Tabur juga tipis ya kan? Tipis gak? Nah, makanya tuh bener tau ditepuk-tepuk aku waktu pas lagi foto di Korea kemarin, foto pakai itu di makeupin kan sedikit sama makeup sana kan, mereka tuh pakainya gitu ditepok-tepok gitu loh. Terus foundationnya juga yang tipis banget, cuma ditepok-tepok asal gitu. Tepok. Sampai nanti kita pakai kuas lagi. Tipis gede, makeup teteh. Tipis. Nah sekarang kita tinggal tentuin mau pakai eyeshadow warna apa. Kita lihat, kalau Jenny pakainya tuh bener-bener yang cuma sekedar asal aja, nggak banyak ini. Kecil siram sapi. Lihat eyeshadow-nya nempel.
kita pakai warna dasar dulu ya, tisu pink, peach, bronze, I don't know what, but we try with the Nontonnya penonton DKT lagi. Ntar pada mau nggak nonton dangdut? Apa anak-anak DKT? DKT. Hampir. Tuh warnanya jadi setipis kesabaran kamu kan? Mana cah? Chris, aku ntar nggak mau gepeng gini ya Chris, biar ini. Ya, ini kan lagi nahan ini. Ntar dari mana aja yang rapi kan? Lihat warnanya, masuk nggak di situ? Enggak ya? Masuk. Halo. Pas banget kisinya kata Krisna. Pas banget lagi ada ayam ibu nih, sampai gue ngeri yang gini doang, gue gak kerja tadi. Kita gak dapet ini, Man. Biasanya kita ada itunya. Bukan apa? Snack-snack di dalam. Snacknya ada tapi sebelum dia cuma dua. Iya, mau main yang sebelum nanti di sana. Oh, di backstage. Habis saya juga sih sama ya, di sana. Paper bag apa, Pak? Kalau aku menanya bukan buat aku, Kishu. Aku menanya buat anak-anak aku. Tanya, aku mah enggak pernah jarang ya, Chris, makan-makan di sini. Enggak pernah. Ya kan Chris, kalau bibirnya ngatuk, bibirnya ngatuk. Ya kan Gil? Kalau gue mau nanya ini buat siapa Gil? Buat gue, anak gue. Aku sendiri kan. Aku nanya snack buat aku, bukan buat aku. Aku nanya buat dia. Ya, dia lebih kekernya dia. Kalaupun ini pasti akan marah kalau nggak aku. Karena dia apa apa sih memikirkan anak-anak dan asistennya. Padahal Krisna juga mau ngambil tapi mungkin Krisna takut ribut kali. Pada anak itu tapi aku mana pada kalau untuk ngomong soal aku ada aku juga sebenarnya ada anak apa sih Kris mau aku buka anak as anak asuh emang ada. Dia mau aku buka anak apa? Apa? Anaconda. Tuh, gini aja Kishu tuh eyeshadow-nya. Terus kita pakein bulu mata. Mana bulu mata? Kayaknya sebenernya bulu matanya tuh satu. Ini kayak gak dilapapain dong. Buat bulu mata yang ini. Saya mau baca apa ya? Jenny loh, is it okay? Okay. Nyebar tapi ya Chris, sini bukan, sini. Bukan ngejeber begitu. Jangan ngejeber gitu jangan. Okay, fasih. Don't worry.
dark finishing tissue. Baby bird and mama bird, I don't hear what they mean. But baby, you loved you better than I. Transceptor bener ya? Kisio, hari ini kita mau ada show anak ayahnya.
Mana nih di lokasinya Bekasi? Warga itu semua, jangan kan deket gak jauh. Tapi itu semuanya. Mantap kasih sih. Nanti berapa? Ya. Hai, kisiu ikutin terus yuk kita. Lama jalannya, awas. Ayah mobil Arudin, mana Arudin kuat? Thank you, let's go, kita ke venue. Pulapan deh. Oh, anak gue mau bahwa kita rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Jadi terus, mudah-mudahan banyak festival lagi yang kita ikutin. Amin. Yuk, berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, yuk. Ayo ting-ting, rhythm tension. Selesai. Ayo ojek dicari nih, ayo ojek. Susah fans saya ojek kemana mana. Oke, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Sini. Oke, selesai. Jenny! Masih mau joget lagi ya? Udah nunggu!
udah nih bocah yang marah sama saya sih. Datang ke sini udah pada mandi belum? Udah pada pakai minyak wangi belum? Itu apa dilempar-lempar? Di sini semuanya apa lagu minyak wangi gak sih? Apa? Boleh saya dengar suaranya? Yeah!
tahu Mas siapa namanya? Cahya. Mas Cahya, kesini sama siapa? Pacar. Mas Edi, oke. Mas Edi kesini sama siapa? Jomblo. Wah, bisa aja lu, bohong. Kesini sama? Teman-teman. Oh, belum punya pacar? Oh, udah lamaran. Oh, iya. Kok berani-berani ya naik sama saya ini? Kavi. Sama siapa kesini? Sama teman, sama pacar. Tapi pacarnya pulang. Bang, Bang Ang. Jujur punya pacar keren. Halo. Ini tadi pakai kacamata. Oh, siapa namanya? Fatur. Fatur. Sama siapa kesini? Teman. Oh, teman. Oh, itu rombongannya Fatur. Oke. Siapa ini? Binta. Sama siapa kesini? Oh, sama teman. Oh, sama teman. Oke. Tadi berarti yang punya pasangan cuma dua ya? Mau saya turunin, saya ganti yang lain? Jangan ya? Kalian bisa joget bareng sama saya? Bisa? Benar? Kalau saya goyangin mau? Maksudnya goyang bareng maksudnya. Gak ada salahnya. Dengerin dulu sampai selesai. Goyang bareng ya. Nanti yang jogetnya paling heboh saya kasih hadiah. Uhuy. Hadiah ini tidak bisa terlupakan sampai kapan. Wow. Ya, tidak akan pernah terlupakan. Oke, okay? Boleh maju? Asik. Ngapain tuh? Jadi tukang gendang. Kirain mau gantiin tukang gendang. Oke, okay. Kalian semua dinilai ya nanti di sini ya. Siapa yang jogetnya paling heboh ya di antara mereka ya? Setuju? Oke, okay, nanti yang paling heboh itu yang dapat hadiah spesial dari saya. Oke? Okay? Okay. Kali ini kita sama-sama nyanyi bareng Rukan. Thank you.
kalian, yang penting happy. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini pastinya. Di High Fest seru banget. Senang banget, satu kehormatan buat saya untuk bisa menghibur kalian semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya. Oke, okay. Thank you juga buat High Fest. Dan thank you juga buat Rhythm Tension kali ini. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan mereka semuanya terhibur. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ada lagi di kota-kota yang lain. Amin. Ini udah kota yang ketiga. Seru ya Kisio, alhamdulillah lancar, rame. Cuma oh karena tadi aku ngimbangin takut celana itu robek, karena kan celana itu bahannya tipis, jadi aku nggak berani banyak gerak, banyak ke bawah gitu. Kalau udah mikir takut aja Rik, ngerti gak sih lu? Walaupun kita pakai celana dalam ya. Banget ya, tapi gua nangga, gua di bawah ya kok. Gua di bawah, tadi ngimbangin, takut robek kalau brek. Agak-agak ngeri, say. Tapi alhamdulillah mereka semuanya sama ya. Gimana semua terhibur. Oke, Kishio makasih banyak ya, tadi udah liatin aku make up, itulah make up aku hari ini. Hai, cepet. Yepok, animian yepok. Oke, Kishio, makasih banyak ya yang mau tahu aku make up seperti apa, terus keseruan aku manggung off air seperti apa. Jangan lupa nonton Kishio TV, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Salam.